Han Li yang terdesak hebat akhirnya menyerang si botak dengan bola petir. Si botak yang sama sekali nggak menduga serangan itu pun akhirnya tewas. Tubuhnya hancur tak bersisa, hanya menyisakan sepasang sepatu dan buku berwarna emas. Han Li yang melihat benda-benda itu masih dalam keadaan utuh, menduga kalau itu pastilah harta yang sangat berharga. Dan dia merasa sangat beruntung bisa mendapatkannya. Setelah menyimpan buku emas, Han Li pun mencoba sepatu si botak yang ternyata sangat pas dan membuat gerakannya menjadi sangat cepat. Saat itu, dua orang mencurigakan dari Gunung Buas yang melihat Han Li langsung mengejarnya. Sampai akhirnya Han Li tiba di tempat berbatu dan bersembunyi. Nona Han yang melihat Han Li pun memanggilnya. Orang-orang itu pun akhirnya kehilangan jejak Han Li dan berpencar mencarinya. Nona Han pun cerita kalau dia tersesat di tempat itu dan sedang bersembunyi dari kejaran seseorang. Tapi walaupun mereka memakai seragam Gunung Buas, Nona Han juga nggak mengenal orang-orang tersebut. Menurutnya, ada beberapa seniornya yang diganti dengan orang-orang yang terlihat licik. Han Li dan Nona Han pun akhirnya melakukan perjalanan bersama. Mereka menuju ke area tengah. Nona Han mau mencari bunga matahari untuk mengobati kakaknya yang sakit parah. Menurut dugaan Han Li, bunga matahari kemungkinan berada di area tengah yang merupakan tempat tanaman terbaik tumbuh. Saat mau memasuki gerbang area tengah, Nona Han yang melihat Song Fu pun merasa takut dan minta Han Li mengambil jalan lain. Karena walaupun Song Fu itu seniornya, tapi dia sangat kejam. Masalahnya, kalau mencari jalan lain, entah akan makan waktu berapa lama. Tiba-tiba, dua ekor ular hijau menyerang mereka. Dan akhirnya dengan benang sutra transparan, Han Li berhasil membunuh ular-ular tersebut. Song Fu yang melihat binatang arwahnya mati pun sangat kesal. Suasana pun menjadi tegang. Tapi Song Fu kaget saat melihat Han Li memakai sepatu si botak. Karena nggak mau cari perkara dengan Han Li yang bisa membunuh si botak, dia pun mengajak Han Li untuk bekerja sama dengan saling memperlihatkan peta masing-masing. Karena menurutnya setiap peta bisa aja berbeda. Han Li yang juga menghindari terjadinya keributan, setuju dengan permintaan Song Fu. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke area tengah. Nona Han pun memperingatkan Han Li agar jangan percaya begitu aja dengan Song Fu. Tapi Han Li rasa kalau peta Song Fu emang asli. Dan dia melihat di peta Song Fu ada lokasi bunga matahari yang Nona Han cari. Nona Han pun senang mendengar itu. Sementara di tempat lain, orang-orang sekte Yan Yu memasuki sebuah gua tempat buaya hijau tinggal. Tetua sekte minta murid-muridnya untuk melindunginya saat nanti dia mengambil tanaman obat. Tiba-tiba, buaya hijau menyerang. Tapi tetua sekte Yan Yu bisa membereskan buaya-buaya tersebut dengan mudah. Mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Han Li dan Nona Han memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah hutan. Sementara itu, Song Fu menemui dua orang mencurigakan yang ternyata adalah temannya. Dia minta bantuan mereka untuk menyingkirkan Han Li yang dia duga sedang menuju ke gua matahari. Mereka pun minta Song Fu yang mereka panggil tuan utusan khusus agar nggak usah khawatir. Karena dalam masalah penyergapan, mereka adalah ahlinya. Han Li dan Nona Han yang melanjutkan perjalanan memasuki kawasan berkabut. Saat mereka bingung dan gak tahu arah, ada cahaya melintas di langit. Dan rupanya itu adalah bola matahari. Dan berarti 3 hari telah berlalu. Han Li pun bersyukur karena sepertinya mereka datang di saat yang tepat. Dan selama mengikuti arah bola matahari, mereka pasti gak akan tersesat. Kabut pun berangsur-angsur mulai hilang. Han Li yang ingat lokasi bunga matahari yang dia lihat di peta milik Song Fu pun langsung menuju ke sana. Mereka pun akhirnya sampai. Nona Han yang melihat banyak bunga matahari di situ pun sangat senang dan berniat mengambilnya. Tapi Han Li mencegah Nona Han karena dia merasa ada seseorang yang tiba lebih dulu di tempat itu. Dan dugaannya ternyata benar. Dua orang mencurigakan dari Gunung Buas pun keluar dari persembunyian mereka sambil tertawa-tawa. Nona Han mencoba mengajak mereka berdamai. Lagi pula, tanaman obat di situ cukup banyak untuk semua orang. Tapi mereka malah menyerang. Nona Han yang melihat mereka menggunakan teknik racun pun menduga kalau mereka bukan dari Gunung Buas. Han Li pun balas menyerang mereka dan pertempuran pun terjadi. Tapi ternyata kemampuan kedua orang itu enggak sehebat bacotannya. Han Li bisa membereskan mereka semua dengan mudah. Han Li pun mengambil bunga matahari dan memberikannya ke Nona Han. Dia juga menanyakan rencana Nona Han selanjutnya. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Nona Han pun berencana akan segera meninggalkan tanah terlarang. Setelah mengucapkan terima kasih, Nona Han pun pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Han Li melanjutkan perjalanannya menuju ke area tengah mencari tanaman obat yang dia butuhkan. Sementara itu, orang-orang sekte Yan Yu tiba di aula batu. Tetua sekte minta murid-muridnya berhati-hati dan harus bisa mendapatkan benda yang ada di dalam dimensi rahasia yang merupakan tujuan utama mereka. Han Li juga akhirnya tiba di sebuah gua yang sangat gelap. Hal itu membuatnya jadi nggak tahu arah. Selain itu, tempat itu juga sangat dalam. Karena merasa tempat itu terlalu berbahaya, akhirnya Han Li memutuskan untuk mencari di tempat lain. Tapi saat mau keluar dari gua, Han Li yang melihat orang-orang dari sekte Yan Yu terpaksa masuk lagi ke dalam gua dan bersembunyi. Song Fu yang rupanya juga berada di situ tertawa senang karena dia merasa berhasil menjebak mereka ke dalam perangkapnya. Sementara Han Li terus berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Sampai akhirnya dia tiba di suatu ruangan di mana ada sebuah peti. Tapi Han Li harus kembali buru-buru pergi bersembunyi karena wanita itu juga ternyata menuju ke tempat tersebut. Tetua sekte memerintahkan murid-muridnya untuk memperhatikan keadaan sekeliling dan membentuk formasi. Sementara dia akan mengambil benda yang dia cari. Han Li yang bersembunyi merasakan kehadiran sesuatu. Wanita itu yang juga merasakan sesuatu akhirnya membatalkan niatnya dan mundur menjauhi tempat tersebut. Wanita itu pun menyerang monster yang datang dibantu oleh murid-muridnya. Tapi ternyata monster itu sangat kuat. Beberapa orang murid sekte Yan Yu pun tewas. Hal itu membuat formasi yang mereka buat jadi berantakan dan tiba-tiba monster itu menghilang. Tetua sekte minta murid-muridnya untuk tetap waspada karena makhluk itu pasti bersembunyi di dalam gelap. Song Fu yang melihat kejadian itu pun merasa senang. Setelah memblokir jalan keluar dari tempat tersebut, Song Fu pun meninggalkan tempat tersebut dengan tertawa-tawa. Orang-orang sekte Yan Yu yang melihat piton sisik hitam berganti kulit pun merasa heran. Dan akhirnya wanita itu pun sadar kalau monster itu bukanlah piton sisik hitam, tapi naga hitam yang merupakan monster buas level 2. Naga hitam pun kembali menyerang. Karena mereka merasa tidak kuat melawannya, akhirnya mereka pun lari. Tapi karena jalan keluar tertutup, akhirnya mereka pun tewas. Tinggal tersisa wanita itu yang berusaha melawan naga hitam dengan sekuat tenaga. Dia yang melihat Han Li memintanya untuk keluar dan membantu. Wanita itu yang terus dikejar oleh naga hitam akhirnya terjatuh dan hanya bisa pasrah menunggu maut. Untungnya Han Li keluar membantu di saat yang tepat. Dia pun mencoba melawannya. Sementara naga hitam mengejar wanita itu, Han Li pun meruntuhkan pilar yang tepat menindih naga hitam. Untuk sementara, pilar itu bisa menahannya. Wanita itu pun memuji strategi Han Li. Dia pun minta Han Li untuk mengeluarkan semua trik yang dia punya. Karena saat itu, kekuatan spiritualnya udah hampir habis. Naga hitam pun akhirnya berhasil lepas dan kembali menyerang mereka. Wanita itu pun mengerahkan semua sisa kekuatannya untuk menahan naga hitam. Han Li menggunakan kesempatan itu untuk mengaktifkan talisman yang merupakan senjata terakhirnya. Tapi sialnya malah macet di tengah jalan. Han Li sendiri nggak ngerti kenapa hal itu bisa terjadi. Wanita itu yang gak kuat menahan akhirnya terhempas diterjang naga hitam. Untungnya talisman kembali bekerja. Di saat-saat kritis, Han Li menyerang naga hitam dengan talisman batu emas yang dengan tepat menghantamnya. Oke guys, segitu aja dulu cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.